السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد <outgoing> لله <تكلم> رب العالمين جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. والحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من المقبولين والحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من المتقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد Wa ala alihi wa ashabi al-mujahidin al-tahirin Rabbi sadri wa yasir amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du Hadrat al-muhtaramin para masayih Para kiai, para alim Engkang estu kaula takzimi Para pejabat engkang sampun kersorawuh Dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia, sahabat, ansor banser yang saya banggakan, ibu-ibu muslimat, adik-adik fatayat, nopo bidone fatayat kalih muslimat, fatayat niku ambune parfum, menawi muslimat ambune balsem. Soho hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah pengawasan halal bil halal masyarakat Ponogiri yang hari ini mengambil tema aktualisasi ketiga persatuan Indonesia. Muga-muga panas siang menika dados tolak balak panas geni neraka. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun sampun kersa nenggo baik yang kebagian tikar maupun tidak. Yang tidak kebagian tikar ini jamaah little body. Napa niku little body silite kelebon wedi. <tik> Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tepat hari ini momen istimewa terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau siang wau, Alhamdulillah, Pak Jokowi kali Pak Prabowo sampun ketemu. Alhamdulillah. Saya sudah dari setelah keputusan derengnya keputusan MK. Saya sudah bilang, momentum lebaran yang di Indonesia ada tradisi halal bil halal dan sawalan harusnya dimaksimalkan rakyat sampun ketemu kulokat wingi pun ngaji kapan Pak Jokowi kali Pak Prabowo ketemu silaturahmi niku saking tembang silah dan rohmi silah niku artinya nyambung rohmi niku artinya kasih sayang Tiang engkang silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Jenengan tindak meriki niate silaturahmi berarti nyambung pas seduluran. Tiang engkang silaturahmi siji didawak ke umure, loro digampang ke urusane, telu dilancar ke rizkine, papa cepet jodone, insya Allah kundur lunas utangi. Mesti sengkeri paling banter. Lah, waktu itu saya bilang rakyat sudah silaturahmi, rakyat sudah ujung, antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya saya waktu itu membayangkan, kalau situasi bangsa Indonesia ini pengen cepat adem, mong siji piye carane pak Jokowi ketemu kali pak Prabowo oke, pembahasan? Kan ngaten iki kepenak Pak Jokowi ketemu Prabowo ketemu salaman jipika-jipiki, muah, muah, ngopi bareng. Pak Prabowo ngomong kali Pak Jokowi, Jok, Jok, apa Kok kaya kaya ini orang diwene wedang, ya jog ya ngapain ngobrol. Akhirnya Pak Prabowo ngomong karo Pak Jokowi, Pak Jokowi jawab, oh aku ki wong Solo kok ngundang kiai radiwene wedang, kan pekok. Oh, <laughs> Jajal jenengan bayangki, Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo ngobrol, Pak Prabowo kondocok, selamat ya Anda terpilih jadi presiden kembali, selamat bekerja. Pak Jokowi ngoten, matur kali Pak Prabowo. Pak Prabowo, ampun sedih, jenengan buatan kalah kok, namung juara dua. Wah, indah napa buatan, Nggih. kepena. Itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Makanya, Won Sewu, perhelatan pilpres itu adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu harus menyenangkan, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan. Mila kula niku sak janjane mboten tek seneng kalih pesta-pesta ngoten niku. Soale kala wingi niku sak derenge pilpres ngaji sak nggon-ngon dicurigai. Iki kosong siji apa kosong 2? Iki tegan apa kopi? Dicurigai tok moten. Singgo lengser jenggo te njijiki <laughs> Nuhun nggih. alah salaman barang. Tante ini kan mau bunuh degane cilik banget lho. Sak sedotan tek. Ki jiji lak bolongi degan kaya bola pitik niku ya Pesta demokrasi itu seharusnya menyenangkan, jangan sampai menyedihkan. Makanya Bapak Ibu Rahimahkumullah bersyukur Pilpres pun rampung, Pilek pun rampung. Jangan kemudian efeknya itu sampai sekarang masih berlanjut. Dengan tetangganya masih perengut-perengutan mergobido pilihan. Sopo wae to sing dadi. Natane jenengan boten megawe yotetep boten mangan. Saniki jenengan ajeng beloni sinten mati-matian. La bapak mati, kira -kira lah bapakmu mati kira-kira ya, sing layak tonggone nopo Pak Jokowi tonggone milo sing akur akur mawon kadang-kadang gara-gara beda pilpres kita bermusuhan dengan tetangga kita lupa yang paling dapat membantu kita ketika punya masalah adalah tetangga jen pilpres niku kurang ngajar pripun boten ibu-ibu niki najeng coblosan masa Allah dandane sak jam nyoblose semenit kan mending nih ngomah karo bojone, nyopote baju semenit nyoblose sak jam harusnya ini sudah mulai kondusif jajal wingi sak dari ngepil pres sak dari nge-pileg, umpomo takon nge. Pilek. pengajian siang hari ini terjadi sebelum pilihan legislatif kilo-kilo sing teng tengarap niku sinten calon DPR gini apa mbak begitu wis rampung pilihan legislatif kira-kira calonnya DPR tekan napa mboten mboten suwe-suwe kok kiai mong dianggap kaya dong salam mong kaya laos napa niku dong salam kali laos yen ajeng masak sayur digoleki di dhisik dhewe sayure mateng diguak dhisik dhewe kan danco. nggih napa mboten Milo Niki Manti pasti akan berlanjut Berpilihan legislatif, pilihan lurah Tetap dijaga kerukunannya Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan La tatkulunal jannata hatta tu'minu Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga Sehingga kamu beriman Wala tu'minuna hatta tahabu Dan seseorang belum dikatakan beriman Sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang Umpama sesono pilihan lurah sing adem adem mawon cangkeme calon lurah niku ora usah kakean ngapusi rakyat sang gon-gon -gong masang gambar nandur wit pelem tukule gambar calok gambar calon lurah nandur kelopo tukule gambar calon lurah sampai setan niku do saking wit-witan soalnya nopo terjajah oleh gambare calon lurah bahkan setan yang gumun delok gambare lurah soalnya napa cangkeme merenges rame keming-keming ngomong apa tak ajar wisan saya ngakur ngakur mawon maka seharusnya kita bisa menjadikan ini sebagai wadah untuk kerukunan yang sudah terpilih pada akhirnya bukan merupakan pemimpin golongan tapi pemimpin semua warga negara sama hari ini Pak Jokowi kembali terpilih beliau menjadi presiden tidak hanya presiden partai pendukungnya tapi presiden negara kesatuan Republik Indonesia milam pun buatan wonten istilah kampret cebong Hei, kampret cebong sekarang waktunya pensiun wisrono kampret wisrono cebong ribuan suku bangsa di Indonesia hanya tersisa dua suku kampret dan cebong saat ini pun pensiun sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02. 01 ditambah 2 sama dengan 3, sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Sing menang ojo sombong, sing kalah rasa susah. Sing menang ngemong sing kalah. Sing kalah ayo bareng-bareng disengguyong sing menang. Kan ngoten. Walah Pak Jokowi, wes nek ki ngobrol karo Pak Joko, karo Pak Jokowi. Wo, heeh, uh, uh, kalah to? Nggih. Sing nampa ya wae yo, heeh. Soale wong kalah iso nampa iki jenenge napa? Legawa. Ngoten enak. Kowe Jawa kowe menang aja sombong. Soale wong menang sombong niku jenenge jumawa. oh. Uh, uh, sing paling cilaka niku kalah ngaku menang jenenge cangkeme malah prabawa. Alhamdulillah. Kerukunan ini menjadi penting. Rukun itu sudah nyuwun sewu kata kunci untuk mendatangkan ridhonya Allah. Kulo contoh di zaman Nabi Musa alaihi salam itu terjadi kekeringan panjang musim kemarau. Akhirnya apa? Rakyatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa dilanda kelaparan karena tidak ada panen karena disebabkan tidak ada air akhirnya nopo Nabi Musa ngajak umatnya sholat istisqo pertama sholat dereng udan kedua sholat dereng udan ketiga sholat dereng udan akhirnya Musa matur karo gusti Allah gusti umat kulosa sampun sholat istisqo Neng Nopo kok dereng, sakit mandap, air hujan. Apa jawaban Allah Musa? Saya tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian. Aku tidak akan menurunkan air hujan kepada umatmu Musa. Nabi Musa takon, lawan tenopo Gusti. Jarene sholat istisqoniku geng kedok pun sholat, kok udan. Nopo Napa Gusti Allah. Musa aku tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian kenapa? karena ada umatmu yang hari ini masih saling membenci ada umatmu yang saling menghujat ada umatmu yang tidak bisa akur ada umatmu yang tidak bisa rukun selama itu terjadi wahai Musa aku tidak akan memberikan air hujan kepada kalian akhirnya Nabi Musa takon Gusti umat kulo sing ragilem akur sinten mriki kulo paranane karo Gusti Allah dijawab Mus mus aku bakal kondo. Mosok so Gusti Allah kok ngrasani. Mus mus. Padake wong Tirta Mayama. Mus. Napa wengi wonten? Wonten. Sing pundi jil babe ijo? Mus, Sing jil babe abang insya Allah Yeh, Luweh parah. Maka kemudian apa? Nabi Musa mengatakan kepada umatnya, Wahai umatku, kalau kalian pengen mendapatkan siraman air hujan dari Allah, jadilah umat yang rukun, jadilah umat yang akur, jadilah umat yang senantiasa menjaga persatuan. Maka Bapak Ibu Rahimakumullah, kalau bangsa Indonesia pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kita harus saling menjaga toleransi menjaga sifat tepos liro saling menghormati antara satu dan yang lainnya saya kasih contoh Bapak Ibu Mas Dedi Korbuser niku isom lebu Islam ora kok mergokulo ngajak Mas Dedi masuk Islam tapi dia tertarik masuk Islam gara-gara hubungan saya dengan beliau saling menjaga dan saling toleransi sehingga kemudian apa Gara-gara saya tidak pernah menyalahkan agama dia dan dia tidak pernah menyalahkan agama saya terjadilah dialog. Kuloniku niku kenal pertama kali gara-gara video pengajian kuloteng kafe niku viral ketika pengajian dan solawatan di klub malam di Bali akhirnya saya diundang ke acara hitam putih acara kopi susu white and black hitam putih. I kopi ne kok encer banget ya, ya. Encer adem sanget yo ngalah. Ono waniat panitiane. Lho kopi kok adem, ya ra kepenak ki lak diombe ya. Heeh. Lak ngaten iki kula ora ngombe pokari sweat, kaya Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, soft tech niku kula ora ngombe. Yo nggih mase kabeh. kula wingi ngaji Surabaya ana no jamaah tak wenehi pokariswet mulih wonge struk nggon oh, temen. Ora ora ora. ora. Lah niku ngombe namung kopi pahit, gale degan. Seringe kula ngombe kopi nanti kula ditawani dadi bintang iklan kopi Torabika. Tapi kula tolak. Oh iklan kopi ki ngapusi kok. Lah ngapusi pripun, Gus? kopi kapal api dibuka kopine rono kapale kan ngopo sine kopi tugu luwak dibuka kopine rono luwak sing jujur iklan niku ngomong siji sarung gajah duduk dibuka sarunge ana belalene iya yeah. buka uh. Akhirnya saya diundang ke acara hitam putih. Kesannya orang terhadap Mas Dedi itu orangnya sangar, sombong. Gino pembuatan, wonge medeni. Ternyata ketika acara hitam putih saya dikasih kesempatan pertama tiga menit untuk membuka acara. Waktu itu saya ngaji tiga menit iklan. Begitu iklan, Mas Dedi datang kepada saya, bro, boleh nggak minta nomor HP-nya? Akhirnya minta nomor HP Selesai acara mau pulang Dia bilang boleh nggak saya Youtuban sebentar sama Gus Miftah Minta waktunya 10 menit Kesan saya yang mengatakan Mas Dedi ini sombong Orangnya angker sangar hilang semuanya Oh ternyata orangnya ramah Pertanyaan dia Kepada saya pertama kali apa Saya masih ingat betul itu Apa pandangan Gus Miftah terhadap toleransi Di dalam bingkai Bineka Tunggal Ika di dalam ideologi Pancasila, waktu itu saya jawab, "Mas, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar di Indonesia." Waktu itu saya jawab, "Mohon maaf, menurut saya ini salah. Ini seharusnya masih koma, belum titik. Dia tanya sama saya, 'Yang benar gimana, Gus? Semua agama itu benar bagi penganutnya.'" Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Nanti orang Tirtomoyo setiap hari bisa ganti agama. Toh semua agama benar. Dino Islam, Seloso, Kristen, Rebu, Katolik, Kemis, Budo, Jumat, Dharma Gandul, Setu, Gandulin Mbah Dharma. Tapi yang perlu kita ingat saya bilang, di dalam konteks pancasila tidak boleh seseorang itu menyalahkan orang lain harus saling menghormati. Toh soal iman Allah mengatakan di dalam Al Qur'an, faman sha'afal yukmin, faman yakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah. Jadi Allah itu tidak memaksa. Maka kemudian konsepnya apa? La ikroha fid din tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka saya tidak pernah memaksa Deddy Corbuzier. Soal toleransi, Al-Quran mengatakan lagum dinukum waliyatin. Maka kalau kemudian ini dipegang, saya bilang sama dia, Indonesia akan aman. Dah pulang. Beberapa satu bulan kemudian saya datang ke rumahnya Gus. Kemarin YouTube-nya rame, Seneng saya youtube sama Gus Miftah. Maka coba Anda lihat, youtube -an saya sama Mas Deddy rata-rata trending. Nomor dua, nomor tiga, penontonnya satu juta, dua juta, tiga juta. Akhirnya saya datang lagi ke Jakarta. Dia tanya apa sama saya? Gus, lanjutan yang kemarin itu. Apa bro? Ini makna toleransi di dalam Pancasila itu seperti apa? Bagaimana kita bisa menjaga kerukunan? Bocah ini pinter banget. Nganti pintere bocah niki ndase ra tukul rambut tak kandanya Medhi rambutte teng ndase niku. Tak etaoni ngaten. Apa jawaban saya? Nyuun sewu niki kula aturke karena acara hari ini adalah persatuan Indonesia supaya nyambung kali temane. Pun ibu-ibu mang rungokke mawon karo mbuadok ya ora apa-apa ngaji kok kwak 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 Wis, aku ndekan dhisik. Wong kopine adem kok kon ngombe. <San> Bu. Rumangsane wetengku gentong apa kok piye? <San> <San> Makasih ya. Mudah-mudahan mulai bojomu matang. Amin. <San> Niki damel jenengan mawon Pak Panitia sedotannya tilang. Omoh mambu tanganmu. Salam ala Nabi Muhammad. Waktu itu jawaban saya apa kepada dia? Maka bapak ibu ternyata rukun kison sampai uang ganti gelem pindah agama gara-gara rukun. Saya waktu itu saya jawab bro, apa mana toleransi di Indonesia? Saya bilang Indonesia itu rumah besar, Bro. Di dalam rumah besar Indonesia itu ada kamar. Ada kamar Kristen, ada kamar Islam, ada kamar Katolik, ada kamar Hindu, ada kamar Buddha, ada kamar Konghucu. Karena enam agama ini yang diakui di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Dharma, Dharma gandul, Konghucu. Konghucu. Saya bilang sama dia Selama orang-orang yang beragama ini kembali ke kamarnya masing-masing itu tidak akan terjadi masalah. Orang Islam kembali ke kamarnya, orang Kristen kembali ke kamarnya, orang Katolik kembali ke kamarnya. Yang menjadi masalah itu biasanya apa? Orang beragama masuk kamarnya orang lain. Gimana Pak Baten? Orang Islam masuk kamarnya orang Kristen, orang Kristen masuk kamarnya orang Katolik, dan seterusnya. Maka ini benih jadi masalah. Maka saya nggak sepakat kalau kemudian isu agama itu menjadi isu perpecahan di Indonesia. Pancasila sudah mengajarkan kepada kita, Indonesia itu negara yang berketuhanan yang Maha Esa, apapun agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya dengan nyaman tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Kudu ini yang perlu dipahami. Makanya saya beruntung pondok pesantren saya itu di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya 60% itu Katolik Kristen. Tapi gara-gara ini saya bisa menunjukkan kepada dunia bahwa agama itu bukan merupakan alasan untuk perpecahan. Maka Pak Panglima TNI pernah datang ke pondok saya. Pak Kapolri pernah datang ke pondok saya. Karena heran, kok bisa Gus? Bisa. Inilah kampung Pancasila. Tetangga saya itu pendeta bu. Utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya nggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Pak kuburan cek. Mata gajuli kijingnya, Kebetulan saya orang Islam yang berakidahkan kan sunnah wal jamaah an-nadiyah. Yang di situ kita diajarkan toleransi dan Islam moderat. Maka luar biasa. Tetangga saya orang Kristen. Nging melihara anjing. Jadi tempat saya itu anjingnya buahnya. Karena tetangga saya semuanya melihara anjing. Tapi saya pikir-pikir anjing itu juga ada manfaatnya. Ada orang Wonogiri mau ngundang saya ngaji kebablasan kudune belok ngiwo bablas dicegat karo asu hop 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 gitu kok jos aku ngono aku isin ana wong ngundang no, ngaji kok dicegat kiri akhirnya kiri tak bualang watu kena ndase bengok kenging 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 saya itu kan tahu bahasa hewan semuanya tahu Akhirnya tamunya masuk duduk di depan. Padahal saya terima tamu kan di belakang. Eh dilok karo kalkun. Kocelok, kocelok, kocelok. Gitu. Ki kok sone tambah lirik ke piye iki? tukang sone iki. Mau wis bener di otak atik goblok kok tukang sone iki endi? Mau wis bener, Bro. Lah wis bener saya di otak atik. Suara kuntak geru antol cangkemmu malah wis jarak mau wis apik kok malah di otak atik meneh. Kata itu kang sone makan ngaji nguyuh raja woi kita gitu, ini. Gitu. Tetangga <tuk> saya itu pendeta dan gak ada masalah. Kampung kok saya itu pak, pak polisi, pak tentara tak kandani. Uh, polisi ini kumise, ya Allah. No, sarno. Saya jagung bakar gede nih. Saya pernah ditanya, kalau nginguji, itu kan hukumnya sunah Gus. Kalau yang ngucing god hukumnya apa? Tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk membahagiakan istri wajib. Tapi kalau niatnya untuk nakut-nakuti mertua haram. Wong hukum dalam Islam itu kan fleksibel, mas. Saya pernah ditanya Gus apa hukumnya melihat celana dalam. Oh, saya jawab tergantung eneng di. Lihatlah eneng jemuran, ora apa-apa. Tapi lah deloyen pasti inguk Pak Sarno. Iya. Jadi ini saya denken, oh ini asu. Salu ala Nabi Muhammad. Lah, tetangga saya yang Kristen ini mohon maaf, dengan kita juga baik. Kalau ada orang Islam meninggal, yang Islam tahlilan. Yang Kristen datang, di belakang mereka nunggoni. Ngenteni wong tahlilan. Begitu makan, kita makan bareng. Begitu ada orang Kristiani meninggal, mereka sembahyangan. Orang Islam di belakang, nunggoni. Begitu makan, makan bareng. Kan indah. Begitu Idul Fitri, orang-orang kampung yang beragama Kristen dan Katolik masak. Dibagi ke seluruh masyarakat kampung. Begitu Natal, orang Islam masak. Dibagi ke seluruh warga masyarakat di situ. Saya kalau korban, semua saya bagi. Termasuk orang Kristen, termasuk orang Katolik. Bahkan kemarin saya motong sapi dua yang Anda bisa lihat di Instagram, di media sosial itu. Saya bilang ini kemenangan ahlus sunnah wal jamaah. Nyuan saya, semuanya saya bagi. Karena inilah Indonesia. Kan indah Pak. Maka saya bilang ketika saya pengajian kayak besok malam minggu pahing. Jamaah saya yang hadir minimal 10.000 orang, 7.000 orang. Ini yang bantu masa istri saya. Itu orang-orang Kristen. Istri saya saya tanya, yang ada yang salah? Lo lagu nyuluk bujuk yang cuma lo belum rawong kia ini gandeng punya ini ayu. Lo kaya awakmu jurah pantos. Nyuluk bujuk ini wong wono enggak ya. Assalamualaikum mama. <laughs> mama kok tuh nggak yang apa Iya papa. Mama mau kemana? Tandur papa. Papa Sarno mau kemana? Nimpal teletong. Kalau uh. <laughs> lagi mau kayak ono pengajian, ono polisi, ono tentara gelem ngaji, itu semua nenggul lagi raumum. Lah ban, terus ya sakmati, sak lumrah ngaji. Tapi lah ono polisi, ono tentara, ono gue kalo wayem soalnya nopo kanjeng nabi dawuh annasu ya mutu alama asu seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup jadi lah polisi, ono tentara, kok seneng ngaji, kebiasaan yang ngaji. Sesu iso mati nih pas pengajian. Amin. Tapi lah polisi, dolannya mau neng dalan, iso mati nih tabrak truk dulu. <laughs> Maka terima kasih Pak Kaposek, Pak Dan Ramil. Ya, yes, mudah-mudahan Pak Kaposek panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Kapolsek hidup sendiri, insya Allah. Saya bilang, ketika Pak Panglima TNI Gatot Nurmantio waktu itu datang ke pondok saya. Ini loh Indonesia, saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Saya bilang, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, orang Indonesia kalah dengan burung. Burung itu agamanya ada dua, kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam buktinya ada burung empret kaji. Empret kaji ini mana empret sing dasi putih. Bahkan burung gereja biasa masuk masjid. Orang tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji jarang lebu masjid. Niku jenenge hajingan. Saya dijemput sama pendeta piknik ke Parangtritis pakai bis. Begitu saya naik bis saya bilang bismillah. Pendetanya protes, "Go salah. Kita tidak naik bismillah tapi bis kota." Oh, cangkemmu aku Begitu di jalan hujan lebat, petir menyambar dar der, dar dar dar. Pendetanya bilang, "Haleluya, haleluya." Saya bilang, "Salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar." Begitu sampai pantai Parangtritis saya pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Anginnya banter, sarung saya membuka. Wut, gitu kan. Pendetanya bilang, wow. Saya jawab, salah pendeta itu bukan wow, tapi alif. <g gulion> ini oh, wow, ini alif. Ini. Sengra lulus ikrok mesti rapaham. selalu <laughs> Nabi Muhammad. Ini kan indah. Dilanjutkan lagi. Indonesia ada kamar. Nih, tapi juga ada hari ini pemunya ada yang pikiran macam-macam jelek. Indonesia itu diskriminasi terjadi gara-gara apa? Kolom agama dalam KTP. Maka saya mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Kulotakoni, bagaimana pendapat Gus Miftah? Orang oh, setuju. Bagi saya identitas dalam kolom agama, kolom KTP itu penting. Contoh, lak kulo yang Tirtomo, moyon jenengan rong kenal kulo, adalah kulo tabrakan, mati. Niki ajeng yang nganggo anggu coro Islam, Kristen, Katolik, Buddha, sing ditilok napa nih? KTP ini. Lah kalau mengagama dalam KTP enggak ada. Lah mumet ndase sing ngopeni. Maka saya enggak setuju. Di dunia ini ada yang boleh mencantumkan kolom agama atau tidak itu di Italia. Di Italia itu boleh mencantumkan kolom agama, boleh tidak. Dan orang Italia rata-rata tidak mencantumkan kolom agamanya. Kenapa? Karena kalau di Italia ini ditulis kolom agama, setiap akhir bulan itu langsung gajinya dipotong 10% agama Katolik. Begitu gajian dipotong 10% Kenapa? Karena orang Katolik itu mengenal zakat sepersepuluhan. Maka mereka tidak mencantumkan. Kalau di Indonesia ini identitas. Maka yang hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Enak men. Saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tetapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Betul bapak-bapak? Setuju ibu-ibu? <tuh> Cangkem. <-mair. tuh> <Gak. tuh> Tapi saya akui soal beginian lebih kuat perempuan daripada laki-laki. Bagaimana tidak? seorang suami berani menghadapi ratusan ribu lebah untuk membawa sebotol madu tetapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu betul Wong wedok lah wis ngamuk cangkeme cerewet umum Napa wong wedok kok cerewet maklum wong cangkeme loro Wong wedok niku cerewet soale keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangat njajal wong lanang Adam mingkem Ad niku. Adam. Mila wong wedok niku luih ampuh daripada wong lanang ta kandhane. Luih kuat wong wedok daripada wong lanang. Gini apa mboten, Bu? Nggih. Wong wedok nggawa gunung loro sanggo dhewe ta kandhane. Wong lanang ki nggawa ndhok bantuan manuk ta kandhane. Bu. Siap di madu? Istri saya siap di madu. Abah saya siap di madu. Syaratnya apa Bunda? Asalkan Abah mau diracun, mau tiara. Wis tak dongake keluargamu sakinah kabeh. Sing <silence> lanang bojone tambah maneh. Amin. Apakah Gus Miftah mau nikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, ya saya nikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Maka insya Allah istri saya tetap satu, satu di Jogja, satu Wonogiri, satu di Lampung, insya Allah. Masuk baik ke matamu. <laughs> Kayak gue lawa ngaji Semarang, Pak Tentara. Begitu mulai nih gue mbak mbak umurnya Jepitulah itu lah setahun. fan ngefan kali Gus Miftah, terus pripun dek, mau nggak aku di mau nggak nikah sama aku? Ya Allah, langsung coba kali tangan kulon nih kok. Laki kok kan aku takut. Oh, bagaimana rondo-rondo niku? Ya Allah, Laos ketemu nih kok. Lah rondo-rondo niku rabi nih kalau bocah-bocah niki mawon lo. Niki kopi sianida komunitas pria siap nikahi janda. Iya. <tuk> <tuk> Tapi aku pesen karo kowe le. Lah rabi aja karo rondo sing tuwa. Kowe rabi karo rondo tuwa kowe iso mati dhisik tak kandani. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kada luar. Enten <tuk> rondo tang mriki? Enten rondo? Tak nyanyi lagu Jambu Alas. Jambu Alas ning tengah sawah. Woi lima sing mateng loro Ayo ngaji sareng Gus Miftah Sing isi rondon dang entuk bojo Canggap misalnya kami banget ya Di rondo toh gitu Eh? Paron? Ikan piano apa diringi dume bayaran murah jelas ra tenanan topi murah jelas Bapak Ibu rahimakumullah dilanjutkan makna kerukunan itu lah sewu nggih kalau kalau agama dalam KTP dihapus saya nggak setuju pokoke kula ra setuju sampai modar kula belani niku ngeri ini lek diskriminasi itu bukan persoalan itu maka kemarin ada isu ada orang mengusulkan kepada Pak Jokowi pendidikan agama di sekolah dihapus saja karena itu awal dari masalah ulang ngomong pokoknya aku rasa setuju nganti pemerintah Pak Jokowi menghapus pendidikan agama tapi nyuwun sewu itu juga bisa jadi fitnah kepada Pak Jokowi karena tidak suka dengan Pak Jokowi pengen membenturkan umat Islam dengan Pak Jokowi makanya kalau kita menerima informasi disaring dulu jangan sering apa? Repost, memposting ulang Padahal belum tentu kebenarannya Saya bilang Nabi Adam itu korban hoak Dikeluarkan dari surga Lawai dewi sing ane nyebar ke hoak Niku haram lebu surga Tak kandani Sing gawe hoak pertama kali niku sinten Iblis mila konji dengan posting hoak Berarti anak buah Iblis Wangnya ya teko Ya tutupan sabuk ndak sih. Mau dicopot. <laughs> oh Allah. Oke, okay, pasti untuk rene, Bro. Kan aku sumu. Yo, aja cedak-cedak aku ndak masuk angin. Shallu ala Nabi Muhammad. Diteruskan makna toleransi ini. Lah, kalau tadi rumah besar Indonesia itu ada enam kamar, masing-masing kamar ini ada ranjang. Niki sering kula atur iki ketemu kanca-kanca Ansor Banser niku. Supaya kanca-kanca Ansor Banser iki yang ngerti, paham sebenar-benarnya. Maka saya selalu angkat topi dengan Banser. Banser niku menungso paling ikhlas sak Pengajian rumah mulai wis teko. Jamaah teko, ngatur jamaah, kiai teko, ke dalan kiai. kiai. Kadang-kadang panitiane ra pengerten, ban serolas roke sak bungkus. Hmm, sak ler sak ler. yakin banser niku mlebu surga. Amin. Tenang. kok ana banser mlebu surga niku ana sebabe. Pas pengajian ini, ini pengajian banseri lunga nguyuh ora cewek. Ah niku masalah. Kuwi malah banser ndelik ning ademan ngopo? Panas-panasan dong. Malan doprok. Bu Masing-masing kamar itu ada ranjangnya. Kamarnya orang Islam, di dalamnya ada ranjang Nahdlatul Ulama. Di dalamnya ada ranjang Kamandiyah. Eh, Muhammadiyah kok Kamandiyah? Muhammadiyah. Di dalamnya ada Al-Wasliyah. Di dalamnya ada Persis. Di dalamnya ada LDII. Bahkan sekarang di dalamnya ada MTA. Saya matur, kalau masing-masing ormas ini kembali ke ranjangnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah adanya masalah itu disebabkan karena apa? banyak orang yang tidur di ranjangnya orang lain bahkan ngileri bantale wong lio gimana Tak wenei contoh tahlilan, solawatan, manakipan, berjanjenan, mauludan, rejepan ini adalah amalia yang NU kajaman wali songombien Geno seharusnya apa? orang-orang yang tidak suka tahlilan, cangkem usah cerewet karena kalau orang-orang ini cerewet, berarti karo ngileri bantale wong lio makanya kenapa dulu anak-anak banser dan ansor itu sering rame karo MTA. Soalnya MTA cangkeme cerewet. Ngileri bantale wong NO dengan mengatakan tahlilan bid'ah, tahlilan sesat, tahlilan neraka. Maka waktu itu saya bilang, heh kalian yang tidak suka tahlilan, gak usah mengusik ngusik amalannya orang NO. Kowe ra tahlilan karepmu, aku tahlilan ya urusanku, wong cangkem-cangkemku dewe. Rosak melu-melu. Yang terjadi masalah lah niku. Kulo tau kerungu ngaji niku. Selamatan haram. Tuku beras neng pasar dinggo selamatan. Bakul beras melu haram. Neroko. Berasnya gua mulai dimasak dinggo selamatan. Tukang masaknya neroko. di dipangan. Sing teko selamatan Neroko. Ora entek gawa mulih pakake anak bojo neraka. Berkate isih pakake pitik-pitike neraka. Pitike diboleh dipakake cangkeme ustate kuwi mau ustate Loko, wabio, neraka. Lah kowe ngambil kok mentrakak nerakake iki lho. Apa surgane arep menguntal dhewe tak kandhani. Ngenapa mboten? Yeah. Lah kowe ra seneng ya wis aja golek-golek. kaya kula tau dikiran kali kanca-kanca niku Allahu akbar wallahu mana la ilahe illallah la ilaha illallah. Ilah, 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 Diyek. Gusti Allah ki budhek maca tahlil banter-banter. Kuwi wong golek-golek perkara ta kuwi. Lah ora ya wis menengo. Crewet bae. Niki ya lucu maca tahlil kok banter-banter apa banter. rumangsane Gusti Allah budhek budhek. Eh kuwi goblok ora ngaji ilmu tauhid, kuwi ora tau ngaji ilmu kalam. Allah itu maha mendengar Manusia itu mendengar Manusia mendengar butuh bantuan telinga Allah maha mendengar tanpa telinga Kalau kamu mengatakan orang eno tahilan kok buantar Apa Gusti Allah budak Kue salah Wong Gusti Allah randuwe kuping Milo Gusti Allah rabakal budak Lagu atau ngaji kok Kodoneh kulo, tahlilan kok ndase diubah-ubah ke, entuk. Yang apa? Wong dasi dasi dewe kok. Lah, lawang NU ni kelak macam, -macam tahlil <tuk> dasi di bawah bahagia tuan dan. Oh bentuk macam-macam ni kok. Oh nasi manduk mantuk Oh Abdullah degree falam anahu la ilah ilallah la ilah ilallah. Seng <tuk> serong yo no. Oh Abdullah degree falam anahu la ilah ilallah la ilah ilallah sing kaya entung ya ana ndi lor ndi kidul Allahu dzikri la la ilallah la la ilallah la la ilallah enten mboten ana sing cowopet ya ana Allahu dzikri fala manau la la ilallah la la ilallah sing ya ana mantep ke Allahu dzikri fala manau la ilallah Ilallah, la ila sing kemayu yo ana banget amtalal dekre falam anahu la ilaha illallah la ilaha illallah kok ngono ki dadak oleh apa ya kula jawab oleh njongo wong cangkem-cangkeme dhewe Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Abdul La la illallah. La la illallah. Wong peko kuwi. Apa-apa gawe masalah. Kanca MTA sing ora tahlilan monggo, NU sing tahlilan monggo. N.O. nganggo Sayyidina monggo Muhammadiyah orang nganggo Sayyidina monggo Oh jangan masalah Maka salah satu Youtube saya yang viral apa? Saya bilang, oh aneh Tahlil, oleh Tahlilan, oleh Yasin, oleh Yasinan, oleh solawat oleh solawatan oleh Kowe iki goblok men. Masa ora isa bedoke tahlil karo tahlilan. Bedane napa, no Gus? Tahlil niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge yasinan. Shalawat niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge shalawatan. Mosok mung gara-garaane oleh. Sarung oleh. sarungan raoleh ayo ibu-ibu cilokong kok kotang oleh kotangan raoleh goblok emen sempak oleh sempakan raula Kulo niku kulo wong paling toleran tu. To. Wong kulo lagi wong N O tahu manggoning masjid wong Muhammadiyah kok. James Bond kok. Ya serapa apa? Nganggo kunut. Monggo orang ya serapa apa? Gak usah berdebat. Biar niku kunut karu kura kunut. Wah gelut. Saat niki kulo yakin Tirta Moyo moyowes rano wong gelut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Tirta moyo sudah jarang yang sholat subuh. Masya Allah. Oh. Subuhane setengah pitu kok usol ini tambah usol li kawanan lillahi ta'ala <tik> <tik> Lah Bapak Ibu, takkan dini ya Kenapa kemudian orang itu biasanya egosentris, gampang emosi, gampang menyalahkan orang lain Biasane mergo kurang ilmu Lah ngerti ilmu nih, wong niku toleran Tak kasih contoh, pendiri Muhammadiyah, namanya Sinten? Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan itu nama anyar dikasih oleh gurunya, nama aslinya Muhammad Darwis. Mbah Hasim kacilik jenenge Hashim Ash'ari. Lam Ahmad Dahlan itu Muhammad Darwis. Niki Koncori kalau mondok teng Semarang, kalau guru besar namanya Mbah soleh darat asamarongi as nopo dipunwastani asamarongi mergo tiyang Semarang padha karo Ahmad Kholil Albangkalani dipunwastani Al-bangkalani mergo tiyang Bangkalan Syekh Nawawi Albantani Buuti kiai Ma'ruf dipunwastani Al-bantani mergo tiyang Banten Gus Miftah alkalasani merga wong kalasan Hmm, oh, jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Ku sapa kowe? Padarutan Al-Tirtomoyo. Sing ora hmm. kepenak Habib Shihab. Habib Shihab bin Abdul Qadir As-Ghaff Asolole. Ah wong Solo kok. Maneh kuwi rasane koneka ko. so, guru kita Habib Shihab. Sallu ala Nabi Muhammad Asolole. jo iki kancole ngaji gini Mbah Soleh darat Mbah Soleh darat ku wong kondang ahli ilmu tafsir sing gawe pegon pertama kali tulisan Arab di Jawa kiniku Mbak Soleh darat termasuk santriini Mbah Soleh darat sinten Raden ajeng kartini Wow Ahmad Dalan jennenenge Muhammad Darwis jenengan tahu siapa nama asli dari Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Lah kok kabeh toh? Ini konco singkat cerita Mbah Hasim Asari didawi tindak teng Mekah. Mbah Muhammad Darwis diaturi tindak teng Mekah akhirnya nopo teng Mekah guru nepodo tapi Mbah Hasim Asari lebih banyak ngaji kepada Syekh Mahfud Atur At Musi nopo dipun wastani Atur Musi mergoti yang termas Muhammad Darwis ngaji nih kali Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi itu yang Minangkabau begitu mulai teng Indonesia Hasim As'ari gawe Nahdlatul Ulama 1926 Muhammad Darwis gawe Muhammadiyah 1912 Mergo Konco saling mengunjungi ini loh kerukunan takkan Kandani Mbah Muhammad Darwis memutuskan silaturahmi ke Jombang Begitu ada berita Mbah Muhammad Darwis alias Ahmad Dalan mau ke Jombang, Mbah Hasim Asari waro woro Hei para santri, nggih Kiai, beduke didoke. Lah napa? Delek kene Soale Arab kerawuan Mbah Ahmad Dahlan, Muhammadiyah ki kenal beduk-bedukan. Akhirnya didoke. Begitu Mbah Ahmad Dahlan rawuh ngimami sholat subuh, Mbah Ahmad Dahlan perso lawang jombang niku kunutan. Maka begitu sami Allahu liman hamidah, Mbah Ahmad Dahlan ya kunutan. Allahumma dina man hadait. Indah kan? Begitu sebaliknya ada kunjungan balasan. Mbah Masari ke kauman kota Ngayogyakarta Hadiningrat. Mbah Ahmad Dahlan santriku golek obeduk ngapa mbah hasim arpe rawuh ciri ini wong NU kuin duwe beduk akhirnya musola kauman dipasangi beduk tapi kata wong rapam kali beduk kulon yang pondok lo beduknya gede gua blok beduk itu haram Bid'ah. soalnya apa memanggil orang sholat kok menggunakan beduk gue goblok beduk itu tidak memanggil orang sholat tapi untuk menandai waktunya masuk sholat Mergo zaman bian rongono speaker, rongono TV, rongono radio. Cara menandainya pakai beduk. Langi manggil sholat niku ku tetap adan. Lagi kok cerewet. Kulo pasang beduk pendeta takon. Gus kenapa masjidnya Gus Mita dipasang beduk? kok gak dipasang piano kayak gereja saya? Saya jawab, pendeta dagel. Masjid kok dipasang piano, sandal gue Pak. Pak. Lah kok dipasang beduk, lah diuntal jauh ya untalan beduknya gue aku. Ini kan indah. Begitu Mbah Hasim Asari ngimamin yang kauman, orang gokunut kunut, soalnya ngerti Mbah Ahmad Dalan, Ora kunutan. Imam besar yang empat, imam besar ki ora imam Habib Rizik lho ya. Imam Madhab maksudku. Sane iki rame ndrene kula benci kali Habib Rizik gara-gara foto -gara kula kali Habib Rizik tahun 2017 pas haji teng Mina niku diposting ulang. Ternyata miftah orang dekatnya Habib Rizik. Kula wingi ngaji soal niku dionek-onekke wong kathah wis ora apa-apa. Lah dibuli kula biasa. Pokoke semakin dibuli insyaallah semakin ganteng santai mawon. Oh, swingi kulo klarifikasi Ansor Tegal, katanya membubarkan pengajian Ustadz Hanan Ataki. Saya klarifikasi langsung Kapolres, langsung Wali Kota, gak ada gus pembubaran. Wah, akhirnya kulo dione onak gak pendukung yang beriko. Lah kepie toh ki, lah wong apa apa kok nesu, lah duluanmu kurang ado, turumu kurang, bengi, kopi nih rano ya. Ya akhirnya emosian ngono ku ya kurang ada Imam madhab yang empat terbagi menjadi dua soal kunut, yang dua kunutan yang dua tidak kunutan. Sing kunutan sinten? Imam Maliki kali Imam Syafi'i. Sing ra kunutan Imam Hambali karo Imam Hanafi. Satu ketika Imam Hambali takoni karo muridnya guru, kulau wingi subuhan, Imam nganggu kunut. Saya makmum, apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hambali yang tidak pakai kunut? Makmum harus ikut dengan imam. Imame kunut, makmume kunut. Saya kira orang imame kurut makmume orang. Allahumma dinafi man hadait. Gak mau. Wafina fi man afait matamu lah kau orang datim. Buat saling menghormati. Muhammadiyah dia teraweh walu monggo n orang puluh. Ya apa apa. No bawang Muhammad dia teraweh peng walu maklum bong boyok tua. Karena Muhammadiyah lebih tua daripada n o. Ya apa apa. Tadi lah bodoh kok Muhammad dan disi. Ya rapapa, orang tua -orang ini kondisi. Oh apa-apa. Tapi ibu-ibu lah gue mantu. Gue lah banser. Dijamin. Boyoknya -e kuat. Rang puluh. Ada. Gitu. apa-apa, saling menghormati. Ladi delok beda nih. Kabin aku beda. Tapi insya Allah dua dasar dewe. Dewe. Takhiat nih gue Imam papat juga beda kabin. Imam Safi. Ashadu Allah ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid tak. imam hanafi asyadu allah ilaha illallah lanafi allah isbat tak. wis orang adek mana imam hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya ubah atakhiyatul mubarakatuh salawatu ta'ibadillah assalamualaikum ayo nabi warahmatullah assalamualaikum warahmatullah asyadu allah ilaha illallah asyadu rasulullah allah 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 saban ketemu kalimat Allah tuwing 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 Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya ubah ramadhan. Atahiyatul mubarakatuh sholawatut taibatulillah. Tapi ingat, saya ngubah mau dari sini orang dasi. Atahiyatul mubarakatuh melawan India. Pak Sarno pilih yang mana? Iya. Kalau Gus Miftah pakai Hanaf, eh, pakai Safi'i, asadu Allah ilaha illallah sampai fil alamina inna kahmi majid. Niku Safi'i. Kulon dalam niku. Jenengan aja milih pundi monggo. Lah melu safi yo kaya kula. NU rata-rata nganggo Syafi'i. arpe ngene sampe rampung oleh. Ngene-ngene kaya Hanafi oleh. Ngene-ngene ngene kaya Hambali oleh. Ngene-ngene kaya Maliki oleh. Sing ora oleh ngene-ngene. Ngosak takiat ngene. Ataqiyatul mubarokatu shalawatut thayyibatul. Iya iya iya. Kenapa kamu membayangkan yang enggak-enggak? Wah, atau takian berdasarkan nomor capres masing-masing Asyhadu Allah ilaha illallah indah kan ya malah kau pay ya malah kau yoki pliwele lah kerukunan ini harus kita jaga apalagi sesama orang Islam Al lil bunyani Orang mukmin satu dengan yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Jangan benci tetanggamu yang Muhammadiyah. Jangan benci tetanggamu yang MTA. Bahkan jangan pernah benci tetanggamu yang Kristen Katolik sekalipun. Kalau kamu tidak bisa menghormati agamanya, tapi hormatilah sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala tonggomu sing Kristen ki ya kawulane Gusti Allah. jenengan ngaku ini ku berarti padha karo mengkerdilkan kekuasaannya Allah. Lah ternyata Bapak Ibu, sifat saya yang toleran seperti ini itu mampu menumbuhkan rasa cintanya Mas Jadi Korbuser terhadap Islam. Masa Allah Sampai akhirnya satu ketika dia bilang, Gus kok Islammu menarik ya? Oh menarik. Kenapa anda katakan menarik? Kue ini ngaji di umum diterima. Ngaji sama pejabat diterima. Di kampus diterima. Di dunia malam diterima. Klub, kafe, karaoke diterima. Karo lonte diterima. <tik> Ayo saya ini menggulai. Kiai saya ngaji ini komplit jamaah model nopo mawon. Ini salah si jini tongatus. Belum klub malam anak-anak LC coro bahasannya jenengan apa purl, PL pemilih lagu, PK pemandu karaoke. Mereka kerjanya di mana? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya apa? Mewarnai, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Iya. Yeah apa yang mereka lakukan karaoke nopo niku karaoke kata rock dibuka oke okay. yeah. tadi ngaji kula niku komplit pak karo sing ngayu seksi pakaiannya sms silite metu sedite ono karo sing sdsb ono semok depan semok belakang isusu panter ono ini sungguh sungguh pantatnya bikin gemeter laksing jilbab hijau mim. stnk setengah tua neng kewer kewer sing buri STMM setengah tua mehmodar ayo komplit maka dedi mengatakan apa ngajimu kok menyenangkan islammu kok menyenangkan sampai kemudian saya diundang ke belanda di kota amsterdam mereka bertanya saya itu dulu melihat islam itu menakutkan islam itu identik dengan kekerasan radikalisme dan lain sebagainya tapi gara-gara saya melihat pengajiannya Gus Miftah di dunia malam pikiran saya tentang Islam berubah. Ternyata Islam itu menyenangkan. Islam itu ramah, bukan Islam yang marah. Marah. Maka besok kemarin hari, dua hari yang lalu, saya mengislamkan orang Australia. Datang dari Australia. Namanya Mr. Scott Dory. Dia mengatakan, kenapa kamu masuk Islam? Because Islam is beautiful. This is so amazing for me. Anda, otak murahnya anda, otak murahnya anda, otak murahnya Apakah Kimcil paham? Iya. Ternyata Hadrayono Kimcil eh, Salah. Ya selawatan di ZA. ya. yo. Katanya menarik, mergowong Eno selawatannya Eno mawan kok. Sabun malam Jumat untuk tir Moyo yo. Oh. Asaluli. Kurang. Siarap mola yo. Sengit aku. kira rasa terlalu semangat bayar murah jelas tak kan Daniel? Wong oh, aku jadi pengen ngombe kok ngangeng ngangeng ngangeng. Ngerasa kayak lagu lawas napa lagu anyar? Anyar durung dadi. Sing lawas? Kaset TV wis rusak. Kula lagu napa iso? Campur cari? So. Cak dikin? So. Cinta tak terpisahkan? Iso. Teku iki aja gedelanan, merkoteku sagede kentongan. So. Pak Sarno, lagu apa Pak Sarno? Ah. Pak Sarno kita ini senangannya kembang kandil nih tadi. Kembang kembang kandil, mantenanya di ring bedil. Ana celere tiba njundil aku kaget cekelan kene ana ka Wis yo saben malam Jumat wae Sallu ala Nabi Muhammad Sholli wa salim da iman ala madah sholli wal ali wal ashabi wal ali wal aku njaluk melodine tok wae saben malam jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk dongol Wajan qur'an aja sakalima lamun ora digireming bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangi san hub iki tukang or jeneng ngopo klutak 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 apa dibalik ngaji aku ngorjen ayo kene Salim wasalim dan iman sing bengoy banter tak dunga utangnya lunas Salim wasalim dan iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashang, kebaca temanan ger anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa balining bakal taring kesing donyaku sing Ise ono saling wasalim الله الله صلي إيمان وال والآلي والأصحاب صلوا على النبي محمد amalan sing paling gampang mung wong lanang karo wong wedok terutama wong wedok niku solawat soalnya jenengan menstruasi mawon angsal solawat diniati dikir jadi jenengan rano alasan buatan amaliyah ahlu sunnah niku nyenengke anak nakal turu jenengan men tetep justru selawati rapopo bengi anakmu nakal solawati fatihai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muka-muka anakku soleh al-fatihah mandi Wong lanang ya ngono, bujune cangkemi cerewet, gampang turu cekal cangkemi. Iya, yeah. Oh no, Pak Sarno. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mugo mugo cangkemi bujuku rasa cerewet. Alfa -fadihah. deh. Tifa deh tetap cerewet, gampang. Tambahi yasin sak tahlile. Kulo lagi ngerasa kengi. Kulo ni kulo anduhi hajat no pemohon rambungnya solawat. Soalnya gue dua jamaah teng boyolali ini top pekerjaan namung tukang perah susu sapi. Tapi nyuwun saya usah bensa bensa kalau susu sapi solawatan. Anaknya papat jadi wong kabeh tak kanda Duh tenang. Kok jadi sapi ke piye? Jadi boyolali ini lah kondang superboy. susu perawan boyolali. Eh susu perah boyolali melebu kandang wudhu sapi ini toke susu ini dicekel Allahumma sholli wa sallim ala sep sayyidina wa maulana muhammadin Alah setok ila pak sarno kok ketemu bujuhnya oh, ngono wudhu pak sarno salawatan Allahumma sholli wa sallim ala serna. Oh nyekel susu sapi ya solawatan, no masuk susu nih orang. Apa ya? Caca nom gue sing jumblo jumblo. Solawatan saya ngukeh, karon jaluk marang Allah. Ya Allah berkahi jeng Nabi. Kulo pengen dua bojo saya ngapi kaya siti Aisyah mandi. Oh merama amin ke kaya ngono. Ah telat malaikatnya minggat bro bro kasuwen. Wih mbak mbak Ewi. Ya Allah moga moga sok bojo gue sing soleh. Sing jogo solatih. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad muko muko calon bojoku codot al-Fatihah. Delok, delok bocah lanang aja moe delok pekerjaane, delok salate, delok subuhane. bocah gelem jaga salat subuh kuwi pantes dadi imammu. Bagaimana tidak? Salatnya aja dijaga, apalagi kamu. Iya. Tapi sorry, kalian yang duduk ini ternyata hanya Sebastian. Sebatas teman tanpa impian. Iya. Yeah. Kayaknya cedak-cedakan. Nah. Padahal kalian beda pemikiran. Sing lanang mikir sing wedok. Sing wedok mikir aku. <laughs> Salam Nabi Muhammad. Selama kemudian ini kita jaga enak. Makanya kemudian Mas Jadi bilang apa? Islammu menyenangkan Gus. Maka seminggu sebelum masuk Islam, dia telepon saya. Malam-malam jam 12. Bro, yet. What happened? Loh, Mas Jadi ini lah, sering ngomongan lah, sering aku bahasa Inggris nih kok. Jadi kulak ini aku lah ngaji, lah karo masyarakat umum, karo londe ya beda. Kulak londe ketemu Mas Jadi ya beda. Jadi menyesuaikan audiennya. Kulorong ngaji karo Londe, ya bahasa kulo nggih bahasa dalan, ben tompok tapi wallah kulo rong tau ketemu mbak-mbak Londe pengajian kok ngomong ini yang saya hormati, mbak-mbak Londe rahimakumullah kuli rong tau dan saya tidak pernah memanggil mereka Londe karena saya menghormati mereka betul paling saya bilang, mbak-mbak warga Sarkem yang saya muliakan tapi tidak Londe, sama sekali nggak pernah yo, ya, maksud aku ngaji di Jawa Timur para begenggek rahimahkumullah Cara bahasa umumnya apa? WTS. Cara bahasa nasionalnya PKS. Eh, PSK kok PKS. PS Kenapa ini PSK? Perempuan suka kelon. Kenapa ini WTS? Wanita tahan suntian. Kenapa ini ke Berkelon dele-dele. Soal ini <gulohi> bayar, ya, dele-dele. Pulau wingi Pak. ngaji teng Eropa niku takoni karo wartawan. Gus jujur, kalau ngaji bersama Bapak Londe pengen apa ora? Saya jawab, pengen. Aku ki yo menungso kok. Kan normal. Terus soalnya gimana? Ngempet. Aku Mosok kiai ngacengan. Aku yang ngono jawab kok Bapaknya. Dia telepon saya, Gus. Saya memutuskan untuk segera masuk Islam. Tolong saya dibimbing. Langsung saya jawab, jangan. Tak tolak pertama nih, karena saya nggak mau orang mau masuk Islam main-main. Saya masuk Islam tidak dengan sepenuh hati. Saya nggak mau, jangan. Dia tanya, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson berat. Cukup aku saja, aku yang ngono. Tau. Sampean ki aneh, banyak orang ngajak saya masuk Islam, saya mau masuk Islam kok malah ditolak. Tanyakan kepada hati nuranimu, apakah benar kamu pengen masuk Islam? Benar Gus. Akhirnya dia tanya, kalau saya harus masuk Islam bagaimana Gus? Ini jawaban ahlu sunnah. Kalau kamu masuk Islam bro, aku pesen. Islam kamu besok itu wajahnya seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masukmu keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau Islammu lebay, pintu masuknya lebay, maka Islam akan penuh dengan kelebayan. Tapi ingat, kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan penuh keramahan dan Islam yang menyenangkan. Dia tanya, Islam yang menyenangkan itu seperti apa? Islam yang diajarkan oleh Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. <tik> Salu ala Nabi Muhammad. <tik> Maka kemudian dia bilang, lah kalau seperti itu ya gua Islam sama lu saja, kan lu Islamnya menyenangkan. Ya. Maka saya tuntun membaca sahadat tanggal 21 Juni, tepat jam 12.30. Saya tuntun dia Satu alla ilaha illallah wa satu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka tugas ahlu sunnah itu apa? Mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Saya itu dakwah kabeh wong dibilang kafir. Halal bilalal enggak ada dasarnya, sesat. Cangkemmu. Halal bila halal itu zaman kanjeng Nabi memang raono. Tapi ingat, jangan hanya kamu lihat wadahnya, tapi lihatlah isinya. wadaira ono tapi isine ne ono wong isine ne silaturrohmi milo gulon muga mugo mugo kanti silaturrohmi tengtir tomo yoniki insya Allah Allah manjang ke umure murah ke rizkine. amin Allahumma amin mbon jam setengah enam pengajian ini bon rampung soale gulon maghrib kudu tekan yukjo aku yang mesti dungo kok cerewet bae Seneng ada ngatur-ngatur kiai. Oh, ramai lu ngamplo buaya cerewet. Aku kira pendungo. Ditutup ganti di salawat hasbi Rabbi Jalallah ma fi kalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing urung donga wis mulai tak dongake muga-muga bokonge udunen. Modar balik meneh kaya ayah ngaji ki sing penting dongane kok malah minggat. Lho ae sing lanang mulih urung donga ati-ati mulih orang ngajeng. Ayo <serangi> kowe. Cak donga malah lunga. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi. جاء الله ما في قلبي غير الله نور محمد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد لا Hasbirabi Jalla Allah maafi qalbi <coughs> Nur Muhammad Sallallahu barang bareng-bareng mungkin di tutup kanti al-fatihah pas iya kanak butuh wa iya kana stain di pun ambali kaping sebelas ala <maka> hadinya <yuk> wa ala kulli niatin solehah nyuwun saya undung ngorin mungkin fatihah terakhir Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sidina Muhammad wa ala ali sidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rizqna istiqomah Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah Allahumma ziarat ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rizqna dzurriyatan thayyibah Allahumma rizukna ahlan sekina tan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Wa na'udh bi kami su'il khatimah. Wa atakhinala jannatama al-abrar. Ya azizu ya ghofar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barokati sirril fatihah. Audhu billahi minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن والله الموافق إلى أقوام والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته